Halo saudara, saya Hans Herbert. Kita berjumpa kembali dalam vlog with Hans Herbert pada episode kali ini ya. Dan pagi ini saya Hans Herbert akan eksplorasi. Hei, kita banget nih. Ini akan jatuh nih. Dan di sebelah kita ini, kalau ke Ciawi Jakarta lewat jalan tol ya, mobil ya, kita gak usah ke kiri, ini sistem kendaraan mobil. Kita belok ke kanan ke daerah Sukasari dan Tajur ya, karena saya akan memulai penelusuran akses jalan alternat, jalan menuju kampung salah tematik Mulia Harja dulu, atau kampung tematik atau kampung salah kaya. Oke, kalau nggak salah kita mau eksplor kampung Salaka ya. Nanti setelah dari itu di episode selanjutnya kita akan eksplor akses penelusuran jalan menuju kampung wisata tematik Mulia Harja, dan juga kita mau berlokasi di bumi tetap. Kita belok ke kiri ke daerah Sukaraja Tajur ya. Oke, di ke kanan tuh ke arah Balai Kota Polresta Bogor Kota ya. Kemudian nanti kita ke kiri ke Bogor Senior Hospital di Kota Bogor, saudara. Terasa agak berat kan. Sekarang pagi ini saya kita mau ke kampung Salaka dulu, saudara. Oke, kita belok kanan dulu, saudara. Ini kayaknya arah mau ke Terminal Baranang Siang ya, saudara. Oke, ini dia, kalau ke kanan itu ke daerah Terminal Bis Baranang Siang ya, saudara. Oke, oke, kita lanjutkan perjalanan dulu, saudara. Ini sekarang, ini kalau kita belok ke kanan terlebih dahulu ya, kalau ke kiri itu ke Jalan Riau Baranang Siang ya. Kita belok ke kanan itu ke arah Jalan Bangka ya, saudara. Oke, iya. Sip. Iya, oke. Ini sekarang saya sedang berada di Jalan Bangka Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Ini kita mau belok ke kiri. Ke kiri itu jalur SSA ya, saudara. Wow, ada petugas nih yang ngatur lalu lintas. Oke, okay.
kota Bogor sebaliknya ya. Kita mau belok ke kiri ya saudara, arah rumah sakit Pania, para mau menuju Sukasari rumah sakit Pania saudara ya. Kalau ke kanan itu, belok ke kanan lagi ya. Oke, kita belok ke kiri dulu ya saudara, ke Jalan Surya Kencana ya saudara. Oke. Ini kawasan pelayanan parkir terminal parkir elektronik ada di sini nih. Ini kalau ke kiri ke Plaza Bogor ya saudara. Ini sekarang saya sedang berada arah Matangin membawa kami menuju kawasan Jalan Surya Kencana Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Oke. Nah, sepanjang Jalan Surya Kencana dilarang parkir ganda ya saudara. Oke. Itu ke Jalan Rangga Gading ya saudara. Delta Quiz ya di sebelah kiri dan kanan ini banyak sekali aktivitas perekonomian, bisnis, investasi wisata, kota perdagangan maupun lainnya ada di sini nih guys. Satu tempat ini namanya Lawang Surya Kencana. Ini benar-benar dikenal sebagai Chinatown, the Chinatown. Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Kalau ke kiri itu ke 101 Hotel ya saudara. Oke. Kita mau penelusuran nih pagi-pagi. Kita lihat di sebelah kiri sini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Surya Kencana ya saudara. Ini jalannya lagi diperbaiki nih saudara nih. Ya. Wah, ini kalau ke kanan nih ke kantor studio Mega Suara Network ya saudara. Wow. Dulu sejak dari kecil hingga sekarang saya selalu aja dengar radio Mega Suara paling legend gitu ya. Oke, ini sekarang saya masih di Jalan Surya Kencana, saudara. Jalan Surya Kencana. Hati-hati nih guys, ini jalannya lagi diperbaiki, lagi ada perbaikan nih, saudara. Ya. Oke, kita mau belok ke kanan ya saudara. Karena waktu kita terbatas, kita belok kanan ya saudara. Oke, kita belok kanan dulu saudara. Wow, ini pasar. Ini kayak seperti ini, saya pikir ini seperti kayak pasar ya saudara ya. Banyak sekali nih orang yang lagi berjualan sama pelanggan di sini nih. Lihat ini guys, ini tanjakannya nih agak berbelok naik tinggi ya saudara ya, makanya harus kasih jaga jarak aman anda nih. Ini sekarang udah keluar gang out nih saudara ya, kita belok kiri ya saudara. Iya, kalau lurus itu saudara suka kasih pakuji dan maju jauh ya. Kita berlaku karena ke daerah Mulia Harja di Apus Pondok Bintung Bogor Jawa Barat. Kita
belok kanan ya saudara, Kampung Wisata Mulia Harja. Permisi Pak Polisi. Oke. Sudah dikasih aba-aba nih sama polisi. Terima kasih Pak Polisi sudah dikasih aba-aba. Oke, ini sekarang saya sudah berada di Jalan Dredet ya saudara. Hati-hati ini 100 meter mendekati perlintasan kereta api ya saudara. Oke. Ini kayaknya di sebelah kiri saya yang kanan ini sedang ada pembangunan perlintasan rel kereta api Ganda Bocimi ya Pangrango saudara. Wih, banyak sekali truk-truk ini, besar sekali saudara. Sekarang saya sudah berada di Bogor Nirwana Residen nih saudara, bersama Minaku Raih Pasar Global. Wah, kayaknya ada di arah fokus ini juga daerah Minaku nih guys. Ini ada para tokoh-tokoh publik, para pejabat, dan tentunya Pak Menteri Pertanian Pak Syahrul Yasin Limpo pernah berkunjung ke sini nih. Kendaraan dengan knalpot non standar dilarang melintasi kawasan Bogor Nirwana Residen. Oke. Sama Minaku, penggerak usaha Hortikultura Nusantara 2021 versi 6. Mari kita raih pasar global. Wah, ternyata Minaku Indonesia ini punya ya, Pak Ade Wardana ya, yang menggagas dan memprakarsai salah satu perusahaan ini. Perusahaan Hortikultura ternyata, wow, ada Bapak Teten Mas Duki nih, Menteri Koperasi dan UKM, saudara ya, pernah berkunjung ke sini nih Pak Teten Mas Duki nih, Menteri Koperasi dan UMKM, saudara. Menteri Koperasi dan UMKM pernah berkunjung ke sini ya. Baik, kalau kita belok ke kanan, Marketing Gallery, Masjid Rosinia Al Ahmad, dan maupun arah sebaliknya ya saudara. Ini kayaknya nih, saya pikir nggak perlu diragukan lagi ya. Kayak nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri kayaknya. Ini arah mau ke Jebon ya saudara, ke arah mau ke tempat wisata Jebon ya namanya ya. Wow, salah satu destinasi wisata paling rekreasi di sana di sebelah kiri saya. Oke.
kiri ya saudara. Masih lurus ya saudara. Ini Bukit Nirwana nih ada di sebelah kiri nih saudara. Oke. Aduh, Ma, tambah sakit gigi aja nih saya nih. Nyah, gigi saya sakit nih, kayaknya saya gak bakal lama lagi nyah. Nyah, dengar gak nyah? Oke, ini sekarang kita mau masuk arah mau ke The Jungle ya. Di sini persis kayak di Sirkuit Jerez atau Sirkuit Sepang Malaysia ya, di luar negeri. Tadi masih tetap lurus nih arah mau ke kampung tematik Buya Harja dan juga dan perumahan di tempat gua nih. Kalau ke kanan itu ke arah mau ke The Foyer de Resto sama pasar tanaman hias Minangku Jungle Fest, terletak di The Jungle Fest seberang Hotel Pajajaran Suite ya saudara. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Saya mau betulin ini ya, holder HP saya dulu ya. Lanjut. Oke, kita mau belok kiri saudara. Kita belok ke kiri ke arah The Foyer de Resto ya saudara. Oke, nah, ini kalau ke kiri ini arah mau ke Hotel and Resort Astor Bogor ya saudara. Ini arah mau ke kawasan wajib masker. Ini namanya nih Astor Bogor Hotel and Resort ya. Ada di sebelah kiri. Tapi ini masih ditutup ya karena pandemi COVID-19. Kemungkinan besar baru aja dibuka kembali seperti biasanya dengan menerapkan protokol kesehatan yang kita tiap meski kasus COVID-19 turun seperti sekarang ini. Tapi kemungkinan bakal lonjak lagi di akhir tahun atau awal tahun depan ya. Ini kalau lurusnya ke The Fusion ya, kita belok kanan nih saudara ya. Okay.
Pakuan. Permisi. Oke. Ini nih arah mau ke Kabupaten Surya Harja sekaligus arah mau ke kawasan perumahan Bumi Tirta Pakuan ada di sini ya saudara. Oke, kita belok kanan ya saudara. Ini gak usah ke kiri, kita belok ke kanan ya, kayaknya ada di sebelah kanan ya, arah mau ke Kampung Tematik Mulia Harja. Oke. Hati-hati nih guys. Ini soalnya nih tanjakannya semakin hari makin tinggi ya saudara. Ini gak usah, ini kita gak usah belok ke kanan saudara. Ini udah tidak ada tanda dilarang berbelok ke kanan, kita tetap lurus ya saudara, belok kiri ya. Oke. Arah mau ke Kampung Tematik Mulia Harjanya nih guys. Oke, ya. Iya, hati-hati nih guys. Ini udah naik ke atas nih saudara. Arah mau ke Kampung Tematik Mulia Harja sama arah mau ke perumahan Bumi Tirta Pakuan nih makin hari makin sepi aja ya hari ini. Oke. Kita ikuti motor yang orang yang tadi ya, kita ikuti mereka. Oke. Ini kita mau sampai di arah mau ke Kampung Tematik Mulia Harja ya saudara. Astaga. Pagi-pagi. Ya, set. Wah, udah dikasih lewat. Makasih. Ini dia arah mau ke Kampung Tematik Mulia Harjanya nih guys.
Oke. Ciberang, Ciapus. Ada di sebelah kanan ya. Kalau ke kiri ke daerah Cihideng, Cijeruk ya saudara. Kita ikuti sepeda motor. Kita ikuti orang-orang yang bersepeda tadi ya. Permisi. Permisi. Oke. Oh, ini udaranya sejuk sekali pemirsa. Wih. Yo yo yo. Saung Elings. Kampung Alpukat. Oke, kayaknya ada di sini ya, di sebelah kiri. Atau ada di mana? Tapi nggak apa-apa. Kita ikuti motor yang pakai peci tadi ya, supaya cepat selesai perjalanan kita. Hati-hati nih guys. Oke. Sip. Kayaknya ada yang gak beres. Tersasar saya. Ini dia Wilujeng Elingnya. Wilujeng Elingnya sama sama Alpukatnya. Oh, bentar ya, saya tanya dia. Oh, ternyata Saung Eling Kampung Alpukat ada di sebelah kiri ya saudara ya. Kita lewat tadi, kita ternyata Kampung Damatip Mulia Harja langsung turun ke bawah nih saudara. Kumpulan sampah pada tempatnya. Ini arah, ini jangan-jangan arah motor Saung Eling Kampung Alpukat nih saudara. Oke, ini sekarang kita akan sampai saudara. Permisi, saya mau lewat. Oke, ternyata ini ya Kampung Tematik Mulia Hari ini ya. Wih, luar biasa ya. Ternyata ini arah kiri dan kanan ya, ini arah mau ke Kampung Tematik Mulia Harjanya. Wow, luar biasa ya. Dan ternyata pintu masuknya ada di sebelah kanan nih guys. Ini dia pintu masuknya ya. Oke. Ntar kapan-kapan kita
explore kampung tematik Mulia Haji Adhika seperti apa ya. Dan usai sudah perjumpaan kita pada vlog Queen Hazabat kali ini. Sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya @abad97 like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya ya. Kita bertemu kembali di vlog Queen Hazabat selanjutnya ya. Sampai jumpa, dadah.